Dua video belasan mobil baru didatangkan di kampung miliarder di Kabupaten Tuban pada Minggu 14 Februari siang mendadak viral. Setelah dikroscek lapangan, ada 17 mobil baru yang dibeli oleh warga Desa Sumur Gendeng, Kecamatan Cinlu tersebut. Video yang viral di media sosial tersebut berdurasi 11 detik dan 18 detik. Sampai sekarang pembelian terkait penerimaan ganti rugi dari Pertamina itu sekitar 180 unit. 180 unit? Iya. Itu baru semua? Baru semua. Rata-rata tanahnya dibeli Pertamina berapa, Pak Permata? Dibeli 600 ribu sampai 800 ribu, tergantung zona. Uangnya warga paling sedikit dapat berapa paling dan banyaknya? Ada yang dapat 36 juta. Itu kena apa? Itu di pinggirnya itu. Terus sampai 26 miliar. Yang 28 infonya ada. 28 itu milik orang luar, ya? Dari luar kota ini. Kabarnya pembelian rame-rame itu setelah pencairan konsinyasi, ya? Iya, betul. Itu konsinyasi itu awalnya menolak. Terus yang dari Pertamina, uangnya dititipkan di pengadilan. Dan orang-orang itu mengambil di pengadilan. Yang konsinyasi ada berapa warga, Pak, itu kira-kira di sini? Ada sekitar 28. Sudah dicairkan semua, Pak? Sudah. Ya. Diambil semua itu, ya? Sudah diambil, ya. Jauh ini masih ada warga yang menolak, Pak? Atau cuma ada satu yang belum. Apa itu? Karena menolak atau gimana? Itu karena bermasalah dengan apa, ya? Ada bangunan sumur itu belum dinilai. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.